Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mbok Aladin ya guys. Di video kali ini Mbok seperti biasa mau masak menu besok ya guys. Dan untuk menu hari ini Mbok mau masak tahu dan tempe. Ini Mbok sudah ada tahu dan tempe yang sudah Mbok potong. Tahunya sudah Mbok potong dadu. Mbok pakai tahunya itu 4 kotak ya guys, 4 buah, terus tempenya 2. Sudah Mbok potong-potong. Terus nanti Mbok mau tambahkan cabai hijau dan cabai merah. Cabai merahnya sedikit saja untuk mempercantik saja ya guys. Terus ada salam. Ini salam Laos guys. Laos yang sudah Mbok geprek. Terus nanti untuk yang terakhir Mbok mau masukkan bawang hijau. Terus untuk bumbu-bumbunya nanti Mbok ada bawang merah yang sudah Mbok iris tipis-tipis, terus bawang putih dan kemiri yang sudah Mbok haluskan ya guys. Terus ini bumbunya ada gula, penyedap rasa, garam dan lada bubuk. Terus Mbok juga nanti akan memakai santan instan. Terus untuk merebus tempe dan tahunya Mbok akan memakai serbuk kunyit ya guys. Serbuk kunyit. Oke ya guys, sekarang kita mulai masaknya. Sekarang nyalakan apinya ya. Sedikit minyak untuk menumis bawang ya guys. Sekarang masukkan bawang merah. Bawang putih dan kemiri yang sudah dihaluskan. Tumis sampai harum ya guys. Masukkan laos yang sudah digeprek. Masukkan tempe dan tahu. Air secukupnya. Tambahkan serbuk kunyit. Masukkan semua bumbu. Tutup sampai air menyusut ya guys. Setelah airnya menyusut, masukkan cabai. Untuk santan.
terakhir masukkan bawang hijau. Nah, oke ya guys. Jangan tahu tempe lombok ijonya wis mateng. Untuk bumbunya, bahan-bahannya nanti mbok tulis di deskripsi juga ya guys. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Menu deso, makanan deso ya guys. Jangan tahu tempe lombok ijo santen. Mantap, cocok banget pas lagi musim-musim dingin makan yang pedes-pedes, makanan khas desa, tahu tempe. Oke ya guys, semoga resepnya Mboke bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe, tekan tombol loncengnya juga. Nantikan video Mboke selanjutnya. Wassalamualaikum.